Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul kiram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita tentunya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala rahmat Allah, anugerah Allah, hidayah Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sunnahnya kita senantiasa terbimbing, terarah, dan kita bisa melaksanakan amaliyah kewajiban kita secara baik dan benar. Jamaah rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan apa yang menjadi ajaran pokok tentang kebaikan dan kejahatan, yang kebaikan itu berupa adil, ihsan, dan silaturahim, memberikan makanan kepada tetangga. Kejahatan itu ada yang disebut dengan fahsya, kejahatan yang sifatnya adalah seksual, ada munkar, kejahatan intelektual, dan ada al-baghyu, kejahatan yang sifatnya sosial atau komunal. Di ayat ini kemudian Allah melengkapi dengan satu topik terkait dengan persoalan janji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'ufu bi'ahdillah. Tepati janji, yang dimana kita berjanji itu atas nama, demi, dan untuk Allah. Idza ahadtum, bila kamu berjanji. Bala tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Jangan langgar janji itu setelah kita ikrarkan, kita perkuat dengan pernyataan lisan kita. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sementara kamu sudah menjadikan Allah sebagai saksi dalam ucapan ikrar janjimu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Al-ahdu, janji. Janji adalah ucapan yang biasa kita ucapkan saat kita ingin melakukan sesuatu untuk memperkuat apa yang kita ingin lakukan. Dan janji di sini dinyatakan oleh Allah harus ditepati, dan itu artinya ada konsekuensi atau sanksi ketika janji itu kita langgar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam satu hadis yang terkenal mengatakan, bila orang itu tidak bisa menepati janji, maka dia termasuk salah satu ciri dari orang yang munafik. Orang munafik itu satu, bila dia berkata-kata berdusta, munafik. Idza haddatsa kadzaba, munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, bila inya berjanji selalu mengingkari janji, tidak tepat janji. Omong kosong, obral, tidak ada bukti nyata, janji yang tidak ditepati. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, apabila diamanahi tidak amanah. Diberi amanah tidak menunaikan apa yang harusnya dia lakukan. Maka janji adalah wajib ditepati, dan kalau dilanggar, satu di antaranya dia menjadi ciri dari orang munafik, dan kedua ada sanksi yang bakal dia terima. Ahdun, janji.
Orang dewasa sering memang melanggar janji dibanding dengan anak-anak. Makanya kemunafikan itu banyak terjadi di kalangan orang dewasa ketimbang anak-anak. Ayat ini terutama berkenaan dengan apa yang disebut dengan janji Rasulullah ketika dalam perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqabah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat janji kepada orang-orang Yasrib, penduduk Madinah. Dulu namanya Yasrib, sekarang menjadi kota Madinah. Ayat ini terkait dengan janji yang dibuat bersama dengan orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah. Untuk pertama kali, maka disebut dengan perjanjian Aqabah yang pertama. Dan disitulah terjadi janji kesetiaan yang kemudian disebut dengan baiat. Pada pertemuan antara Rasulullah dengan 12 orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib ketika itu, mengikat suatu janji tentang bahwa mereka akan setia dengan Rasulullah dan nanti akan masuk ke dalam agama Islam. Berjanji. Pada kali kedua, muncul lagi apa yang disebut dengan perjanjian Aqabah kedua. Dan terjadi pula apa yang disebut dengan baiat yang kedua. Baiat Aqabah As-Saniyah yang kedua. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa orang-orang Madinah yang berjumlah 72 laki-laki, 2 perempuan, berjanji untuk menjaga keamanan, keselamatan seluruh keluarga dan umat Rasulullah kalau memang nanti Rasulullah itu pindah hijrah ke Madinah. Ayat ini berkaitan dengan janji yang kemudian muncul istilah baiat. Baiat di sini adalah janji kesetiaan kepada Rasulullah sebagai pemimpin, pemimpin agama. Nabi itu kan pemimpin agama. Janji kesetiaan kepada pemimpin, pemimpin agama Rasulullah ketika itu. Dan ini yang disebut dengan baiat yang pertama pada masa Rasulullah. Kemudian sepeninggal Rasulullah muncul pula istilah baiat terhadap khalifah Khulafaur Rasyidin. Janji kesetiaan kepada pemimpin orang-orang yang beriman yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Demikian pula seterusnya. Maka pada fase yang paling awal, janji atau baiat di sini berasal dari janji setia umat masyarakat kepada pemimpinnya. Tapi kemudian lambat laun, baiat janji setia ini bukan lagi dari umat atau masyarakat kepada pemimpinnya. Tapi janji dibuat oleh pemimpinnya kepada masyarakat. Dan kadang-kadang terjadi penyalahgunaan oleh kelompok tertentu. Sehingga untuk mengikat jamaah umatnya, maka perlu ada namanya baiat. Di mana pemimpinnya yang membaiat kepada umat atau pengikutnya. Maka biasa kita temukan di beberapa kelompok masyarakat tertentu, kelompok-kelompok Islam yang membaiat jamaahnya. Padahal kalau kita kembalikan kepada baiat pada masa-masa awal,
Janji setia itu berangkat dari keinginan masyarakat untuk setia kepada pemimpinnya demi menegakkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Jadi kalau ada sekarang muncul baiat-baiat di kalangan tertentu, itu sudah tidak sesuai lagi dengan sejarah baiat pada masa awal. Apalagi ada sebagian kelompok masyarakat, kelompok muslim, pemimpin kelompoknya membaiat umatnya atau pengikutnya, lalu di situ disertai dengan beberapa imbalan atau bahkan bayaran dan sebagainya. Biasa kita dengar ada kelompok tertentu di mana pemimpin kelompoknya membaiat dan jamaatnya suruh bayar. Bahkan diberi iming-iming, mohon kita dibaiat, taat kepada saya, setia kepada saya, menjalankan apa yang saya sampaikan, dan kau bayar, dijamin masuk surga. Ini yang tergolong kepada kelompok-kelompok sempalan. Jadi baiatnya sudah tidak lagi sama dengan baiat pada masa awal dalam sejarah kerasulan dan khulafaur rasyidin. At-Tabari mengatakan bahwa kalaupun baiat itu ada pada masa sekarang, intinya adalah janji setia kita kepada pemimpin, pemimpin agama atau pemimpin negara. Makanya ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin yang sah di antaramu. Janji setia kepada Allah, janji setia kepada Rasul, janji setia kepada pemimpin, itu wajib kita lakukan demi ketaatan kita kepada Allah. At-Tabari. Tetapi At-Tabari mengatakan bahwa kalau kita ini sekarang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita memang wajib taat kepada pemimpin. Sepanjang memang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Selama berada dalam kebaikan dan kebenaran. Soal baiat-membaiat, kita menyatakan, kata At-Tabari, tidak mutlak semua kita membaiat. Kita cukup mentaati saja apa yang menjadi kebijakan sepanjang itu baik, meskipun kita tidak membaiat secara langsung kepada pemimpin yang kita taati. Ini kata Imam At-Tabari. Maka ada istilah yang dekat dengan janji setia, ketaatan, dan kemudian jaminan keselamatan. Para mufasir menggandengkan istilah baiat itu dengan syahadah, kesaksian. Baiat itu kan janji setia dan kemudian menyatakan bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan beragama Islam. Maka syahadah atau syahadat itu juga disebut sebagai janji setia kita dengan pernyataan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka para mufasir menggandengkan istilah baiat dengan syahadah. Sama-sama semacam janji setia untuk menegaskan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah. Hanya bedanya kemudian kalau baiat itu ketika orang berbaiat lafalnya adalah inni bayatuka fi ta'atillahi wa rasulih. Aku berbaiat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Aku membaiatmu, aku janji setia kepadamu dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Itu lafal baiat. Sementara syahadah kan kita sama-sama tahu lafalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
lafalnya beda. Orang yang berbaiat ketika mengatakan inni bayatuka, aku membaiat kamu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, tidak mutlak dia menjadi seorang yang Islam. Tapi kalau syahadah, ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ketika itu dia dianggap masuk menjadi orang yang Islam atau beragama Islam. Lalu yang kedua, janji setia. Yang namanya janji kadang-kadang memang diperkuat dengan kalimat yang disebut dengan sumpah. Maka muncul istilah yang ketiga, baiat, syahadah, sumpah. Karena orang bersumpah itu ingin menguatkan, menegaskan apa yang dia janjikan. Kami bersumpah untuk setia kepadamu demi ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Maka namanya sumpah. Sumpah dalam Al-Quran itu semata-mata demi untuk karena Allah. Jangan bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh kita bersumpah menggunakan nama selain nama Allah. Makanya diatur kalau orang bersumpah, bahasanya adalah demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Itu kalimat-kalimat sumpah. Hanya dengan menggunakan lafal Allah. Tidak sah sumpah itu bila digunakan selain lafal Allah. Bahkan tidak sah pula kita bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah. Aku bersumpah atas nama Rasulullah. Tidak sah sumpahnya. Yang sah aku bersumpah atas nama Allah. Ada juga orang bersumpah atas nama orang tua. Aku bersumpah demi kedua orang tuaku. Tidak sah sumpah menggunakan nama selain Allah. Orang tua kita gunakan lafal tidak sah untuk menyatakan sumpahnya. Apalagi menggunakan yang lain. Intinya selain kita menggunakan nama Allah ketika bersumpah, maka tidak sah sumpahnya. Sumpah itu ada macam-macam. Pertama, ada yang disebut dengan sumpah lagawi. Orang itu bersumpah menyebut nama Allah demi Allah. Aku bersumpah. Tapi tergolong sebagai sumpah yang tidak dihitung sumpah. Karena yang bersangkutan ketika mengatakan kalimat atau kata-kata itu tidak berniat bersumpah. Maka disebut dengan sumpah lagawi, sia-sia sumpahnya, tidak dihitung sumpahnya. Kita biasa dalam pembicaraan kita sehari-hari kan, saat kita berbicara, kita biasa mengatakan, wani bersumpah aku. Kalau memang seperti itu adanya. Demi Allah bersumpah aku. Ini kata-kata ini kalau kita lihat, si pengucap itu tidak bermaksud untuk bersumpah. Sebagaimana sumpah sesungguhnya. Jadi ada semacam kalimat yang dipermainkan saja. Maka tidak dipandang sebagai sumpah. Ada juga yang namanya sumpah palsu. Orang bersumpah untuk memperkuat suatu pernyataan atau keadaan atau fakta, tapi sumpahnya sumpah palsu. Ini hukumnya haram. Sumpah palsu bahkan kena pasal
dalam undang-undang, karena bersumpah dengan sumpah palsu. Yang ketiga, ada memang sumpah munaqidah yang memang diniatkan untuk bersumpah. Saya bersumpah hari ini hendak berpuasa. Wajib tuh. Saya bersumpah ingin menyumbangkan sekian dana untuk pembangunan masjid. Sumpah diniatkan dengan menggunakan kata-kata aku bersumpah. Demi Allah, uang ini akan kusedekahkan kepada orang yang memerlukan. Bersumpah. Maka hukum sumpah, kalau sumpah itu mengandung kebaikan, wajib dilakukan. Bila tidak dilakukan, maka ada namanya sanksi berupa kafarah. Demi Allah, aku hari ini hendak bersedekah menjamu orang-orang miskin. Ternyata tidak dia tunaikan, maka wajib bayar kafarah atas sumpahnya. Apa kafarah sumpah? Kalau dia melanggar sumpahnya, yang satu, beri makan orang miskin. Beri makan 10 orang miskin. Dengan hitungan apa yang kita makan, berikan ke dia untuk makan. 10 orang miskin, kurang lebih 1 orang miskin, 3/4 liter. Kurang lebih, kali 10. Bayari atas sumpah yang tidak kita lakukan, karena kita melanggar sumpah. Kafarah. Atau beri pakaian kepada orang-orang fakir miskin, lengkap baju dan celana. Jangan bajunya saja, tidak ada celananya. Demikian pula wanita, lengkap atas bawah. Dan dinyatakan di situ kalau wanita sebagaimana dia sholat yang menutupi semua anggota badan. Maka artinya kalau kita memberikan pakaian sebagai kafarah sumpah kita kepada wanita, maka pakaiannya harus menutupi atas bawah. Jangan bajunya saja, bawahnya diada. Atau bawahnya roknya saja, bajunya diada. Konotasinya bagaimana, sebagaimana orang sholat yang menutupi semua anggota badan. Beri pakaian. Kalau tidak mampu memberi makan orang miskin 10, tidak mampu memberi pakaian anak miskin 10 orang, merdekakan budak. Tidak ada budak ini merdekakan, berpuasa. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Kaul yang kuat mengatakan berpuasa 3 hari berturut-turut kalau kita melanggar sumpah kita. Jadi mungkin kita berpuasa sehari, tiba-tiba batal, ulang lagi mulai awal. Berpuasa lagi hari pertama, kedua. Batal, ulang lagi 1, 2, 3. 3 hari berturut-turut. Maka artinya, sumpah itu tidak gampang untuk kita ucapkan. Janji yang disertai dengan kata-kata sumpah itu wajib kita lakukan kalau memang itu mengandung kebaikan. Kecuali memang tidak bermaksud untuk bersumpah, yang disebut dengan sumpah lagawi. Apabila kemudian sumpah itu kita ucapkan atas sesuatu hal atau karena faktor yang lain, maka nanti terkait dengan istilah nazar. Sumpah itu kan janji untuk menguatkan pernyataan bersumpah. Demi Allah,
hari ini saya bersedekah. Itu namanya sumpah, menguatkan bahwa hari ini betul-betul ingin bersedekah. Tapi kalau kemudian kita berjanji karena sesuatu hal, kalau saya dapat duit cair hari ini, aku akan bersedekah, itu sudah termasuk kepada nazar. Karena ada sesuatu yang menyebabkan kenapa dia ingin bersumpah seperti itu. Maka disebut dengan sumpah nazar, bernazar. Dan nazar ini sama dengan sumpah biasa, wajib dilakukan, tidak boleh kita langgar. Bila kita langgar, kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Bernazar. Dia pun sudah lulus kuliah, aku tidak membantu sumbangan masjid, misal. Dah lulus juz sekalinya tidak terlaksana, wajib bayar kafarah, sama dengan kafarah sumpah. Beri makan fakir miskin 10 kali makan, atau beri pakaian, atau bebaskan budak hamba sahaya, atau puasa 3 hari berturut-turut. Bagaimana kalau orang bernazar tapi lupa pernah bernazar? Dia mun aku sukses goal usahaku nih, pokoknya tunggu aja, saya nanti akan bernazar untuk menolakkan kita bahaji. Bernazar kalinya lupa, diingat, kelawasan sudah. Saat dia ingat, itulah kemudian dia wajib menunaikan nazarnya. Karena janji nazar sudah diucapkan, diikrarkan. Kalau goal usahanya dia, kita akan saya berangkatkan haji umroh ke Mekah. Saat kita ingat, maka wajib kita lakukan. Ini kembali menegaskan bahwa dalam soal janji, apakah janji disertai dengan sumpah atau janji menjadi janji sumpah nazar, penting untuk kemudian kita taati sepanjang itu adalah kebaikan dan kebenaran dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah. Apa yang menjadi syarat ketika orang ingin berjanji? Ahli fikih mengatur. Pertama adalah orang yang berjanji itu pasti orangnya sudah balig. Sumpahnya dari orang yang sudah balig. Jadi kalau kanak-kanak yang belum balig, tidak sah sumpahnya. Tidak sumpah, tidak sah nazarnya. Harus balig dulu. Yang kedua, berakal sehat. Waras saja orangnya. Maka tidak sah sumpah, tidak sah nazar itu kalau orangnya itu tidak waras. Ada kasus nyata pernah berbicara kepada saya, kamu nanti akan saya naikkan haji. Senang hati ini. Sekalinya si dia tuh lagi sakit, ada gangguan sedikit. Nah, ini tidak dianggap sebagai sah apa yang diucapkannya karena kondisinya tidak normal ketika itu, lagi sakit. Yang ketiga tentunya adalah dia beragama Islam. Jadi sumpah dan nazar itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, yang diatur sedemikian rupa. Dan sumpah itu harus mampu kita lakukan. Jangan sampai bersumpah kemudian kita tidak mampu untuk melakukannya. Aku bersumpah demi Allah, mohon saya banyak pitis, saya akan tidur di hotel di langit ketujuh. Itu tidak mampu, Pak. Macam apa kita bisa tidur di hotel langit ketujuh? Syaratnya harus mampu kita lakukan. Jadi bukan basa-basi. Bisa memang kita lakukan syarat sumpah.
Jamaah rahimakumullah, wala tanqudul imana ba'da taukidih. Jangan sekali-kali kita langgar kalau kita sudah berjanji dengan sumpah dan nazar kita. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sementara kita sudah menggunakan Allah sebagai saksi. Allah saksi saat kita bersumpah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah tahu apa yang kamu lakukan. Ayat terakhir ini merupakan ancaman. Hati-hati, ujar Allah, bila kita melanggar sumpahmu. Allahu ya'lamu ma taf'alun, Allah tahu apa yang kamu lakukan. Allah akan memberikan sanksi berat pada kehidupan akhirat kelak. Ini yang menjadi wanti-wanti Allah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Orang yang melanggar janji ibarat seorang wanita yang mengurai apa yang sudah dipintal. Benang dipintal, rapi benang itu. Saat kita melanggar janji, seakan-akan dia urai kembali benang menjadi berserakan. Padahal sudah kuat pintalannya. Tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummatin, karena kau bersumpah ketika itu dengan sumpah palsumu hanya karena merasa kau akan berada pada komunitas yang sedikit dibanding yang lain yang lebih banyak. Maka tidak boleh menggunakan sumpah palsu hanya untuk mencari keamanan. Bukankah sumpah palsu kadang-kadang terjadi, bahkan kebanyakan terjadi, karena sebagai upaya mencari pengamanan diri, bersumpah dengan sumpah palsu. Innama yabluukumullahu bihi, Allah ingin menguji coba saja. Liyubayyinanna lakum yawmal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun, supaya jelas nanti pada kehidupan akhirat kelak apa yang selama ini kau perselisihkan dan kau melibatkan sumpah untuk menguatkan apa yang kau yakini sebagai sebuah kebenaran.